Surat Sot utawi iki menawa surat Sot. Pemakian menawa surat Sot iku sing diturunake ing Mekah. Sinten menawa surat Sot iku 6 utawa 28 utawa 8 ayat. Wong kula ayat. Dadi 8 atau 8. Bismillahirrahmanirrahim. Sot di Al-Qur'an dipikir. Utai Allah, 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 wajah aku hendak kau sambil dari jadi kelak kau sambil tu fentin dua. Emal aku terkesel dengan orang nota kejadian singkat, orang nota di kenyataan singkat. Buka mata orang kau oleh komentar sebab kufar berkata, sebab kafir maka minta dijalankan di samping pemilangan itu rokok miras. Lo kalian balik di mana ni saya standar ya. Wal Quran demi Quran dan dzikirkan gue ini kehormatan, atau gue ini kemampuan rahmat. Ayat terakhir kisah Quran kan di kemampuan ramu. Abi Sharof itu Quran sing di kafan. Wajah aku adalah kosami di jambi kelak kosam waktu fentin bang emal aku kisah orang laut di urusan kenyataan sing hak. Iku kamar kaya oleh mengucap sokok kufar maka kafir maka minta aku tidak lihat di saking wilangan yang mengira. Tapi demi Quran yang memberi penjelasan bahwa kenyataan yang sebenarnya bukan seperti yang mereka katakan. Ya, kenyataan sebenarnya bukan yang seperti mereka katakan bahwa Tuhan itu banyak. Itu salah. Balil ladina kafaru gali utai wongkong kafaru kan kafir sebuah ladina nahi maka tasim berbudur muka iku fi aizyatin ing dalam keampuan hamiyatin dikasi gengsi watakab wilayah dan sombong sombong ke gengsi aning imani sangi iman wasikok inan anane wong kafir ing dalam percekcokan khilafin dikasi wilayah iwa adawat dan musuhi Muswih dan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Ayat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Kam ahlakna Kam pirang-pirang kasiran kasih pirang-pirang ahlakna rusak yang sun mingkoh diim sang istrinya berduduk muka yang sun rusak mingkoh dan sang kirim kurun opo umat dan kasih umat guna umat sang kira-kira umat ama hati-hati kang muslimat Fana atau mongko kodok bungok-bungok sopo Kulo kornin khina nuzulil ayat dinalikane turune siksa bing lan mau wala tahina manasib wala talan ora ana apa mangsa iku khina manasib ku mangsa sing iso nyelametno ere sa ora ana apa khina mangsa iku khina firorin iku mangsa sing iso mlayu saka adat khina firorin iku mangsa sing iso lumaku lumayu saka adat watar teta iku zaitar kan iku zaitar Wa jumlah tu di jumlah Iku halun tadi halun fa'ilin atau sangi fa'ili lafad atau Ayat istahol tu di kasi bodoh jatuh dolong sopo Wong kuafir Awal halu halim di kenyataan Iku anda usah temukan lama juga Iku rawa bernah iku mujud Wa laman jalan orang naban selamat iku mujud Wa mata berulang orang Film angan-angan Iklan kejadian iki sopo kufar Wa kata sopo kafir Iku kina korotoh Fa'ukoh Kayak sama Pak Pak. Oke, Pak mau nih yang keluar kok. Walai sama apa hinu mongso hina firorin itu iku mongso apa? Selain laras Pak ya. Nah, untuk nak kasih kof kentas apa? Pak. Jika itu mana Pak pertama? Warna cibulan Porto. Kalau sama kufar. Aja yang tak tahu mengenai kufar sokong mungkir sokong sehingga kayak peringatan minum kang santim kategori wong akeh. Rasulin sekolah terang waktu ini ngalir terus pulau tuh bingung mana nih sampai di mana nih bener apa di mana nih salah malah apa angel angel ya lawan ini di wong akeh satu beri balik dengar ya mesti ya dua beri tapi ngarep sih separuh separuh itu yo orang Jadi misalnya orang Kalimantan ini benar-benar Ya Zahid itu mu'min Ya Zahid itu
Oke, terus hidup di komunitas wong kafir. Ya hidup di komunitas. Terus sing wong kafir ya tanggane ya dulure ya habitate. Terus kayak ngene iki. Zia itu bagian dari mereka, aku sadar. Enggak jawab. Sadar. Sa min haisu masa atau komunitas atau kampung. Pasien awi Banten itu bagian dari wong Banten, ya kan sama-sama wong Banten. Tapi kan pasien awi kan wong alim. Wong alim itu ya kan melok-melok pokoknya wong alim lah. Dan saya ingin ya, wajibu anja arum mungkiru minggu. Maka aku amanah ini, wajibu langga wosok kafir Mekah. Anja yang tetap kau kafir Mekah, sopung mungkiru nungsi mengikai peringatan. Sing minggu jenis, maksudnya jenis penduduk. Ya cuma anak ini, aku tuh wawas kena beli kafir namanya. Ya, wawas, kemudian ini wong. Sing mungkir mau minum, sopung jenis perkampungan, namanya putih jauh, nama kami jenis. Oh, maksudmu itu ekstrim, Mustafa Ibai radikal ini apa maksudnya, mana nih? Jenis perkampungan mereka. Oh, ini sama-sama kali jadi orang ekstrim, pintarnya kalau moderat ya, jadi ngaji itu yang itu karena dijab-jari orang mau goblok atau istirahat santai sama gue santai begini yang wikir dia santai bagi dia kelihatannya tidak ada masalah waduh berbalik jikdi lagi sama jangan lah ya apa makna tidak terlihat gini mereka yang kafir itu kagum dengan ajaran tauhid padahal pengajarnya adalah bagian dari mereka oh, penduduk itu? Iya, nama ini benar-benar kontroversi. Mereka terhira-hira dengan Rasul yang mengajar tauhid. Padahal Rasul itu bagian dari mereka. Tapi bagian dengan mana? Sang kampung atau sang komunitas. Orang bagian sang kokang. Pinter ya? Alhamdulillah, sudah Islam ya aku mau kayak desa amel ya aku mau seneng deh pak di bawah kayak desa amel cici ya dua itu mesti entah tapi aku paham aku aja deh terus tuh wow tak kayak kalau sama kayak beda rapi sulbi dong gak tau puas jadi kancah kurang terus gue wah kenapa cucu cita cerewet bolo cerewet menisan dulu karuan itu kalau di kota cucu ini lho cucu ini di kulau wali kulau aku iso jadi ini dengan cucu cerewet jadi wali cerewet